Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khalid Hamid ataupun lebih dikenali sebagai MK. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana masih setia menonton video-video TFS Price Action Trading sejak dulu sehinggalah sekarang. Dalam video yang sangat penting kali ini, saya akan terangkan kepada anda mengenai USD Index ataupun DXY dan juga Pairs Correlation. Kalau anda nak jadi profitable trader, anda wajib tahu mengenai kedua-dua perkara ini. Bila anda trade, jangan sesekali lawan correlation. Anda akan profit dengan lebih mudah bila anda trade mengikut correlation dan juga dollar index. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya bagi tahu awal-awal. Kalau anda nak profit dengan mudah dalam forex trading ni, anda tradelah major pairs sahaja. Major pairs lebih senang nak profit. Apakah yang dimaksudkan dengan major pairs? Jadi di sini saya telah pun bahagikan kepada dua kategori iaitu Quote USD dan juga Base USD. Kalau Quote USD, ada USD di belakangnya. Contohnya macam Euro USD, GBP USD, AUD USD dan juga NZD USD. Kalau Base pula, ia bermaksud pairs tersebut USD berada di hadapan. Seperti USD CHF, USD JPY dan juga USD CAD. So, ketujuh-tujuh pairs ini adalah apa yang dipanggil sebagai major pairs. Definisi major pairs adalah pairs yang dipadankan dengan USD. Sama ada sebagai quote ataupun base. Kalau pairs yang tak ada USD, contohnya Euro JPY, Euro AUD, GBP JPY, AUD CHF dan sebagainya, itu dikenali sebagai cross pairs ataupun exotic pairs. Kedua-dua kategori pairs ini jauh lebih mencabar kalau anda nak profit. Nanti saya akan terangkan kepada anda kenapa. Cara untuk trade kedua-dua kategori pairs ini adalah sangat-sangat mudah, iaitu anda hanya perlu melihat kepada USD Index ataupun DXY. Baiklah, ini adalah hubung kait yang anda tak boleh lupa, anda kena ingat sampai bila-bila selagi mana anda menjadi seorang forex trader. Apabila USD menguat ataupun USD naik, pairs kuat USD akan turun, manakala pairs base USD akan naik. Manakala jika USD turun ataupun bearish, pairs kuat USD akan naik, manakala pairs base USD pula akan turun. Sebab itulah, bila anda tengok USD menguat, base USD ke semua pairs ini, USD CHF, USD JPY dan USD CAD ni selalunya bergerak dalam arah yang sama. Kalau USD CHF naik, yang lain pun selalunya akan naik. Sebab apa? Sebab dia base USD. Jadi semua pairs ini dia akan naik. Manakala yang bertentangan dengan dia, iaitu quote USD ini, dia pula akan turun. Contoh pairs correlation yang paling rapat dan popular ialah Euro USD dan USD CHF. Sebab itulah anda mungkin tahu Euro USD kalau dia naik, USD CHF dia akan turun. Begitu juga antara AUD USD dengan USD CAD ni. Ini adalah dua pasangan pairs yang mempunyai correlation yang kuat. Bila Euro USD naik, USD CHF selalunya akan bergerak bertentangan. Manakala AUD USD dan USD CAD pun sama. Mereka mempunyai negative correlation. Iaitu bila satu naik, satu lagi akan turun dan begitulah sebaliknya. Sekarang saya cerita mengenai kalau USD melemah pula. Kalau USD melemah, pairs base USD akan turun. Manakala quote USD kesemuanya akan naik. Sebab tu bila anda trade, kadang-kadang anda pun mungkin perasan sendiri bila mana Euro USD kalau dia naik, pairs macam GBP USD, AUD USD dan juga NZD USD akan sama-sama naik juga. Jadi kalau anda trade, katakan anda buy Euro USD, anda perlu juga buy GBP USD, AUD USD dan juga NZD USD. Maksud saya bukanlah anda kena sekaligus entry semua. Maksud saya, katakanlah antara keempat-empat pairs ni, pairs yang tengah berada pada harga yang paling rendah dalam kategori kod USD ni, itulah yang patut anda buy. Sebab potensi kenaikan dia tu adalah yang paling tinggi. Apa yang saya maksudkan ialah, katakanlah Euro USD ni sekarang dia tengah dekat atas. Tapi GBP USD masa tu dia dekat bawah. Takkan anda nak buy Euro USD yang tengah dekat atas. Kita kalau nak buy, mestilah kita nak buy pada harga yang serendah mungkin kan. Jadi daripada kita buy Euro USD, lebih baik kita buy GBP USD. Itulah maksud saya. Jadi penting untuk anda tahu mengenai correlation dan juga USD index ni ya. Sebab jangan sesekali langgar correlation. Kalau anda buy Euro USD, jangan pergi buy USD CHF. Kerana selalunya kalau satu naik, satu lagi turun. Sebab apa?
because 1 USD di belakang, 1 USD di depan. Dia selalunya akan bergerak bertentangan. Sangat-sangat jarang dia bergerak dalam arah yang sama. Memang ia boleh berlaku, itu adalah satu nature of market lah, iaitu tiada pergerakan yang sempurna. Tapi boleh dikatakan 80% of the time, kebarangkaliannya adalah mereka sentiasa bergerak pada arah yang bertentangan. So, kadang-kadang mungkin anda confused macam mana nak ingat benda ni. Senang sahaja. Always fikir base USD nak ke mana dulu. Contohnya, anda tengok USD nak bullish. Jadi, automatik dalam kepala anda kena ingat. Pass base USD, yang USD di depan tu, dia akan ikut USD index, iaitu dia akan naik. So, automatik anda tahu. Kalau USD index naik, maknanya base USD akan naik. USD JPY ni semua. Dan dalam masa yang sama, pass quote USD dia akan turun. Begitu juga kalau USD nak turun, maknanya pairs base USD akan turun, manakala pairs quote USD akan naik. Percayalah cakap saya, anda akan profit dengan lebih mudah bila anda trade mengikut correlation dan anda tak langgar rules correlation ni. Ini kerana semua major pairs dipadankan dengan USD. Sebab tu USD index ni memainkan peranan yang penting di dalam menentukan sesuatu pairs tu nak naik ataupun turun. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan, jangan trade dua kategori pairs ini pada arah yang sama. Kalau quote USD anda buy, base USD dia akan turun. Manakala kalau quote USD ni anda sell, base USD selalunya akan naik. Untuk pengetahuan anda, currency seperti Euro, GBP, AUD dan lain-lain ni pun ada indeks dia masing-masing. Tapi ianya tak berguna untuk anda tengok. Macam contoh Euro Index, memang ada Euro Index. Tapi bila anda tengok Euro Index dengan Euro USD ni, pergerakan dia adalah lebih kurang sama sahaja dengan Euro USD. Jadi anda dah tak payah nak tengok Euro Futures. Anda tengok Euro USD sahaja cukuplah. Kesimpulannya, kalau USD naik, pairs quote USD akan turun, manakala pairs base USD akan naik. Manakala kalau USD nak turun, pairs quote USD akan naik, manakala pairs base USD akan turun. Jadi persoalannya sekarang, macam mana saya nak tahu USD index ni nak naik ke nak turun? So sekarang saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, cara untuk anda melihat chart USD index ataupun DXY ialah anda pergi ke URL ini www.tradingview.com. Kemudian anda klik pada chart. Lepas tu anda boleh setkan DXY di kotak sini. Typekan DXY. Dan kemudian pilih yang CFD TVC ini. Dan ini adalah chart DXY. Dan anda boleh tengok saya menggunakan time frame 4 hour. Gunakan time frame 4 hour sudah memadai. Macam saya memang menggunakan TradingView untuk membuat analisis. Saya dah tak gunakan MetaTrader. Jadi saya memang syorkan untuk anda membuka akaun TradingView. Untuk permulaan, anda boleh gunakan TradingView secara percuma. Tetapi kalau anda serius nak menjadi seorang trader yang profitable, saya amat syorkan untuk anda subscribe TradingView yang berbayar. Okey, sekarang kita berbalik semula kepada chart DXY tadi. Sekarang saya letakkan dua window, DXY ataupun dollar index dengan Euro USD di sebelah bawah. Yang ini saya gunakan akaun TradingView saya yang berbayar, jadi tiada iklan yang akan muncul. Baiklah, cuba anda tengok pergerakan DXY dan juga Euro USD ini. Ianya adalah berlawanan sama sekali. Kalau dollar index turun, Euro USD naik. Manakala kalau dia sideways, Euro USD pun sideways. Dan bila Euro USD naik kat sini, anda tengok dollar index dia turun. Jadi nampak tak yang mereka sentiasa bergerak bertentangan. Sekarang saya cuba tukar DXY ni dengan USD CHF. Okey, kalau anda bandingkan USD CHF dengan Euro USD pula, ianya adalah sama, dia bertentangan. Bila Euro USD naik, USD CHF turun. Bila USD CHF naik, Euro USD turun. Dan begitulah seterusnya. Ok, now saya nak tunjukkan kepada anda pula persamaan pergerakan Euro USD dengan GBP USD. Saya tukar yang atas ni kepada GBP USD. Ok, nampak tak? Pergerakannya lebih kurang sama sahaja antara GBP USD dengan Euro USD ni. Bila satu naik, satu lagi naik. Sebab dia dalam kategori yang sama, iaitu pairs quote USD. Tapi macam saya cakap sebelum ni, ianya adalah kira-kira 80% tepat. Sebab ada kalanya memang boleh jadi GBP USD naik, tapi Euro USD dia mungkin turun. Tapi overall, selalunya dia memang bergerak dalam satu arah yang sama.
Okey, tadi saya dah tunjukkan dollar index dengan euro USD. Sekarang cuba kita tengok dollar index dengan GBP USD pula. So, saya akan tukar yang bawah ni kepada DXY. Nah, nampak tak? Kalau dollar index turun, GBP USD ataupun pair quote USD ni naik. Manakala bila dollar index naik, pair quote USD akan turun. So, sekarang saya tunjukkan contoh macam mana kita nak buat analisis pada dollar index dan kemudian kita kaitkan dengan pair-pair yang lain. Jadi, cuba tengok dollar index ni, dia sedang naik dan mungkin akan break resistance dekat sini. Jadi, anda boleh letakkan garisan resistance dekat sini. Dan kalau harga break sini, katalah dia break. Maknanya, dollar index ataupun USD akan menguat. Jadi, bila dollar index menguat, apa akan jadi? Pairs quote USD yang saya bagi tahu tadi, GBP USD, Euro USD ni semua, dia akan turun. Manakala pairs yang base USD, USD di depan, ini semua akan turun naik macam dollar index. Okey, itu kalau dia berjaya break resistance dan meneruskan kenaikan dia. Tapi katalah dia reject dan turun. Maka GBP USD dan lain-lain pairs quote USD ni dia akan naik. Jadi janganlah kita pergi sell pula. Mula-mula mungkin anda akan confused bila dollar naik apa jadi dekat quote pairs dan base pairs. Tapi macam petua saya kongsikan tadi, always ingat base dulu. Sebab kalau USD naik, mana yang USD kat depan tu dia akan naik. Jadi automatik dalam kepala kita boleh ingat yang quote USD adalah bertentangan dengan dia. Jadi kesimpulannya, anda buat analisis macam biasa dekat DXY. Sama macam anda buat analisis pada Forex Pairs. Tapi ini adalah untuk USD saja. Kita nak tengok sama ada USD nak menguat atau melemah. Dan kemudian automatik kita boleh tahu apa akan jadi dekat base USD dan juga quote USD tadi. So macam mana? Menarikkan mengenai hubung kait ataupun correlation of pairs ni. So ingat, jangan sesekali lawan correlation bila trade. Quote USD dan base USD most of the time akan bergerak pada arah yang bertentangan. Ianya adalah disebabkan oleh kedudukan USD tersebut. Sama ada dia di belakang ataupun di hadapan. Sebab itu saya galakkan, kalau anda nak jadi seorang trader yang profitable, anda trade lah major pair sahaja. Kerana ke mana major pair tu nak pergi, anda hanya perlu tengok pada USD sahaja sudah memadai. Dalam bahagian terakhir video ini, saya akan terangkan kepada anda kenapa saya tak galakkan untuk anda trade cross pair seperti Euro JPY dan JBP JPY ni. Kalau anda nak tengok Euro JPY ni nak ke mana, anda perlu tengok Euro USD nak ke mana dan USD JPY nak ke mana. Katakan USD naik. Anda tahu USD JPY akan naik manakala Euro USD akan turun. Tetapi bagaimana pula dengan Euro JPY? Kemana dia nak pergi? Euro JPY boleh jadi naik, boleh jadi turun dan boleh jadi juga dia menjadi sideways. Kenapa? Kerana ia bergantung kepada movement USD JPY dan Euro USD ni tadi. Kalau penurunan Euro USD ni sama kuat dengan kenaikan USD JPY, Euro JPY akan sideways. Kalau Euro USD punya penurunan lagi kuat daripada kenaikan USD JPY, Euro JPY akan turun. Manakala kalau kenaikan USD JPY ni lagi kuat berbanding penurunan Euro USD, maka Euro JPY dia akan naik. Sebab tu bila anda trade cross pair, ianya sangat mengelirukan. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh sideways mengikut pergerakan major pairs ni tadi. Kalau anda trade major pairs, anda tengok USD index, anda dah tahu ke mana mereka nak pergi. Tetapi kalau anda trade cross pairs dan juga exotic pairs, ianya lebih mengelirukan sebab dia tidak begitu straightforward macam major pairs tadi. So sekali lagi saya nasihatkan kepada anda, trade lah major pairs saja dan jangan sesekali lawan correlation dan always tengok USD index ni nak ke mana ya. Jadi macam mana? Menarik tak ilmu mengenai correlation dan juga USD pairs ni? Saya harap anda suka video ini dan kalau anda suka, jangan lupa like dan juga share video ini dengan rakan-rakan traders anda yang lainnya. Kalau anda nak belajar banyak lagi ilmu-ilmu trading lain yang simple macam ni tapi sangat-sangat powerful dan berkesan, jangan lupa untuk join TFS Price Action Trading OTW.
online trading workshop yang bakal diadakan pada bulan Julai 2020 nanti. Ataupun kalau anda tak sempat nak join OTW, anda juga boleh belajar melalui buku dan juga video tutorial kami melalui TFS Price Action Trading. Ada banyak lagi ilmu-ilmu trading yang lebih mendalam di dalam panduan yang kami hasilkan dan juga di dalam OTW yang bakal anda sertai nanti. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini. Like dan juga share video ini dengan rakan-rakan anda. Terjumpa lagi dalam video yang lain pula. Terima kasih.